بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك نصوصا بك مطمئنة، نؤمن بلقائك، ونقنع بقضائك، ونرضى بعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. Sidang peminat ruangan yang dikasihi sekalian, senantiasa kita tiap-tiap malam Rabu kita ada bernamis deh ilmu wahyu, yang mana kita pada malam ini sebagai halaqah yang kelima deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah rahmat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat kecak dan bersama deh dengan dengan peminat pada malam kali lagi deh. Pada halaqah yang lepas dah kita bersama dengan beberapa deh ayat kerate ayat ayat dan hadis deh berkenaan dengan musibah, berkenaan dengan yang kita sakut deh. Maka pada malam ini insyaallah deh, kadang-kadang segala perkara yang berlaku tak kita tu, kadang-kadang kita tak khabar dengan kezalimi kita masing-masing sendiri. Deh, deh, setamkah hari ini kita mula dengan ayat daripada surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum biyaumin tashkhatu fihi al-absar. Sadaqallahul azim. Ya, insyaAllah malam ini kita bagi kupah deh satu ayat ni, batu seteruh kepada motor kita. Ya, motor kepada bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله والشكر لله. Nama malak pada Ustaz Adnan dan juga saudara Abidin yang bersama kita dalam apa nama ni, bantu dalam apa nama ni, apa nama live kita setiap minggu, setiap malam. Alhamdulillah wa syukru lillahi ta'ala, syukur kepada Allah Ta'ala. Dan juga selamat malam kepada ibu-ibu
dan ayah-ayah, saudara-saudari sidang penonton yang selalu menonton ruangan ilmu wahyu pada malam ini. Saya bersama Ustaz Adnan pada malam yang kelima adalah penama ruangan ilmu wahyu, yang mana kita duk ambil pilihan ayat pilihan untuk sama-sama kita tadabbur dan renung demi untuk baiki diri kita pertama kali dan untuk islah diri kita dan untuk beri sehat ilmu pengetahuan yang manfaat, yang berfaedah dan yang boleh jadi faedah kepada diri kita, terutamanya keluarga kita, adik-beradik kita, kaum muslim muslimat. Walaupun dalam masa kita dalam ujian wabak masih aku tu masih nampak-nampaknya ada nampak turun dah. Kurang sikit ya. Tapi mana apa nama ni tualik aku saudara kita yang diuji dengan wabak COVID-19 ni tengah hak mati pun nampak. Lani tu aku jadi hak mati pun ramah. Dekat pun ramah. Aku tu masih duk tewas duk beramak lagi lah. Ya pentingnya ada lagi lah, ada lagi ya, pentingnya ada lagi. Ada lagi. Jadi kita tu orang panggil perlu kena ada sepuluh malah. Tandanya wajib kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita sekali dengan apa nama usaha, ikhtiar dengan sebab-sebab tu dan bertawakal kepada Allah itu kena serta lah. Kena serta selaku mukminin. Nah, kita kena apa nama tetap redha dengan qada qada, tawakal kepada Allah sekali dengan kita usaha pun ada, doa pun ada, semua tu kena ada. Dan itu kelengkapan senjata orang mukmin. Nah, tidak boleh kita pisah sama sekali. Pada malam ini sebagaimana Ustaz Adnan ada pilih ayat tadi dalam surah tu Ibrahim ayat 42. Ayat 42 ni Allah Ta'ala kata wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allahu akbar. Allah, sebenarnya ayat ni kalau kita renung dah tu ayat memberi amaran terhadap orang-orang yang nak buat zalim. Allah musta'an. Beri amaran, beri peringatan kepada orang yang buat zalim adapun dan juga orang-orang yang cita-cita nak buat zalim. Yang mana malam ni kita nak tengoklah. Zalim ni balas mana. Tapi maksud ayat sebelum pada kita nak kita tengok lagi tu maksud ayat ni Allah Ta'ala kata wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Bahasa kita agak Ustaz Adnan. Wala tahsabanna ni mana? Mu jangan kira. Mu jangan iska. Mu jangan hitung. Jangan dak agak. Allah Ta'ala ni ghafilan amma ya'malu zalimun. Kata Allah Ta'ala ni lalai. Allah Ta'ala tak khabar terhadap apa yang dibuat oleh orang zalim. Jadi orang zalim lah kena ingat. Jangan dak berasa kata apa nama ni Allah Ta'ala tak khabar. Allah Ta'ala tak tengok. Allah Ta'ala tak tahu, tak boleh jadi sama sekali. Allah Ta'ala tak lalai sama sekali. Ya, ya. Allah tu panggil orang panggil peringatan kuat dah tu. Dia kata sah duk suka, lama nyangis suka kata Tuhan tu tak padu, tak Tuhan tu lalai daripada apa orang zalim nak buat tu. Jangan gamuklah, jangan gamuk. Jangan gamuk. Jangan gamuk. Jangan gamuk, jangan suka, jangan kira. Kata Tuhan lalai. Tuhan tak nampak, Tuhan tak tahu. Tuhan tak dengar, jangan-jangan bahasa gitu. Apa tu? Mana duduk dalam Allah Ta'ala berhati semua. Subhanallah. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Allahu akbar. Subhanallah. Ini beringat molek. Lepas tu Tuhan kata, innama yu'akhiruhum. Allah takut sebenarnya ayat ni. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah. Ya gini, ya kerana kala orang panggil kata zalim pun tak tahu dunia ni kerana kala ya rot. Apa?
Napak kata lepas lah. Napak kata lepas. Tak ada geno. Tak ada siapa dia boleh buat geno. Allah. Tuhel ya ta. Kalau bahasa rot pun ingat malah. Innama yu'akhiruhum. Sesungguhnya Allah Ta'ala mentakhir ke mereka. Mentakhir ni kalau bahasa saya panggil prakwing. Lok dulu. Prakwing bila. Ah, prakwing. We tangguh. Kan, beringat, beringat. Tuhel we prakwing ni ingat. Prakwing gig pada liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah. Kepada satu hari yang tashkhasu fihil absar ni pasal mana? Belalok mata-mata. Na'udzubillah. Mana tu kejut fajah kali gus lah kejut lah. Auzubillah minzalik. Jangan bahasa kata bo kita buat zalim, kita lah kita kena ingat kita mula-mula. Kalau kita buat zalim lepas. Ha, jangan. Lati lepas tu dia ada masa Allah Taala tulah sakat. Ada masa. Masa tu hal tu dah menentu. Sama ada tu hal tak ada nawi hari ni, esok lusa. Bila saja tah dunia kalau tak kena lagi tapi tak sama sekali tak lepas di hari akhirat hari yang akan jadi belalok mata-mata naudzubillah min zalik. Allah naudzubillah min zalik. Ah jadi malam ni kita nak buat peringatan lah. Ya. Sebenarnya zolim ni ada belaka. Zolim ada sikit sebanyak ada belaka. Sebab tu kita buat peringatan kepada diri kita mula-mula sekali. Jadi makna nak ayat tu salah satu daripada dosa hak besar. Ya, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya. Yang ukubat dia denda. Manakan longtut daripada Allah Ta'ala. Di dunia dan juga di akhirat terhadap orang buat zalim ni. Sangat berat. Sangat Allah, berat. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Nah, itulah. Dan untuk apa nama ni. Pada kali pertama kita nak. Tadabbur ayat ni. Ya. Nah. Jom. Ya. Ya. Kita pergi kepada hadis itu Datuk deh yang mana Allah Taala sebut itu apa sebagai hadis kursi deh yeah. Kata Allah Taala an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwih an rabbih deh azza wajal annahu qala ya ibadi inni haramtu zun ala nafsi wa ja'antuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Allah. Dah. Ada ini panje. Kita kisah so. Kita tu bawa so supaya kita dapat renung bersama sekali dengan seru Allah Taala deh royak kepada hamba dia sebagai peringatan dan jago deh. Maka alhamdulillah hadis ni awak kata hebat di segi kita ambil makna dia dan kita bersama tadabbur dengan dia deh supaya peringatan kita dalam hidup kita insyaAllah. Ya. Yeah. Padahal itu Datuk ya. Masya-Allah. Hadis ni hadis kursi. Ya. Dalam kerat tehok kita dak kecek bab zalim tu ya balik awal-awal tu ya. Mula-mulalah ya ya. Mula-mula ya. Tapi apabila tengok hadis panjang lebar tu nampaknya munasabah benar, comel. Sebab tu ya. Kita sabar terus tengok dah we habis. Hadis ni insya-Allah. Kalau hadis ni sedap kalau kita pehe dengan makna dia bagi kita hidup pe kita tu rasa seronok. Dari segi itu faham dari hadis ni ya. Ya. Jadi hadis ni daripada Abu Dzar. Ya, Abu Dzar salah seorang sahabat Nabi nah radhiyallahu taala anhu. Dia riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhan. Mana Tuhan kata? Maknanya hadis ni kita panggil hadis kursi. Hadis kursi. Nah, hadis kursi. Allah Taala kata kena ya ibadi. Hamba-hambaku. Allah. Inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Hamba-hambaku Tuhan kata, sesungguhnya aku telah haram akan kezalimi atas diriku. Ya. Yeah. Ini panggil benda tu ternafi daripada Tuhan. Tak layak bagi Tuhan. Tuhan nafi lah dah. Zolim tak ada. Dah diriku tak ada zolim. Aku perharai zolim. Nah. Lepas tu, waja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadi, apa nama, jadi di antara kamu pula, harai juga. Zolim ni. Mana tak Allah Ta'ala tak zolim, lepas tu tak sebi sama kita pun zolim. Tak boleh beri zolim. Sebab tu Tuhan mari, wajak pula. Fala tazalamu. Allah. Jangan Allah. Kamu muzalimi di antara kamu sama-sama kamu tu. Subhanallah. Nah, tu. Ah tu orang panggil
supong ayat tadi lah. Nah, Allah Ta'ala yeah. Weh peringatan, tak weh kita zolim. Karena zolim-zolim ni pun Allah Ta'ala dia tak zolim. Dah. Pahala dia pula kita juga. Jangan mu zolim. Sama-sama kamu pun jangan zolim. Allah. Subhanallah. Kita nak tengok hadis ni, Allah, kalau kita dengar tu kadang-kadang dia buat mengalir mata kalau kita terdabur sungguh. Ya. Tuhan kata kan, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh. Allahu akbar. Hei hambaku semua. Semua kamu ni sesat. Allah. Sesat ni mana hidup tak betul. Ya teh tahu teh tu dah. Allah. Illa man hadaituhu. Kecuali oleh aku hidayah aja. Subhanallah. Eh, hamba-hamba Allah. Tuhan kata, puakmu ni gak sesak belakang. Kecuali oleh aku hidayah. Orang ni yang tak sesak. Kalau aku tak hidayah, kalau aku tak tunjuk jalan, kalau aku tak pipin, selera tabuk habis. Sesak habis cuci. Allah. Allah. Ah, hak ni penting ni. Ya. Hak ya, ni ya. Seperti-penting benar hak Allah Taala ajar kita dalam semaya tu. Suruh doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim tu dia lah dah. Allah. Sampai jadi rukun semaya. Ya. Jadi rukun semaya. Wajib nak baca. Ulek-ulek semua. Ya. Allah Taala ni saya benar kita nak we kita dok baca. Padahal kita bahasa kata kita dok dalam tangnam tu hedah. Ya. Yeah. Dalam Islam. Nah, kita tahu dah cara hak Nabi, cara hak betul hidayah tu hedah lah. Iyalah. Tapi apa kena duduk ulang lagi, nak kali semaya kena baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa jadi rukus semaya? Manusia ni nasia, wahai lupa, Datuk. Allah. Sebab tu duduk ulang semua tu. Ulang semua. Nah, nak yang kata hidayah ni penting. Penting. Nah, kena duduk dengan kita hidayah ni. Bila kita silap, bila jatuh parik. Tu baru jatuh parik tu. Allah, Allah, Allah. Nawi kita duduk di atas jalan ni betul. Semua tak jatuh parik. Ingat semua. Sahabat. Eh? We ingat semua. We jaga semua. Ha, tu dia hidayah. Supaya orang mutu orang kita. Tak buat mutu, buat sikar tu lah, Datuk. Kadai-kadai kalau lalai galik gak jatuh ri ya. Ya. Allahu akbar. Ya. Subhanallah. Sebab tu penting ihdinas siratal mustaqim. Dalam semaya hak lain pada hak tu kita minta hidayah tu pun ada lagi. Rabbil fili apa nama Allahumma fili warhamni wahdini. Kita minta hidayah belaka. Ya. Subhanallah. Fastahduni ahdikum. Kalau itu tu saya kata memintaklah hidayah ke aku. Aku nak hidayah ke kamu. Allah. Pastah dunia ni. Tuhan minta pula. Mintalah hidayah ke aku. Kalau suruh gitu. Ajar suruh kita minta dia. Suruh kita minta. Ya. Yeah. Ahdikum. Nascaya aku akan hidayah kepada kamu. Itu hidayah. Ya. Yeah. Nah, kita tengok lagi. Panjang malam ni lama tak habis. Tak apa. Ya, pada hadis ni tak apa kata kalau kira tu. Ya teratur malam. Ya. Ya ibadi. Kullukum ja'i'un. Illa Allah. Mena'ta'amtuhu. Allah. Lapa. Hamba aku. Tuhan panggil. Nawak gena wisera. Ni Tuhan panggil. Hamba aku. Ya. Semua kamu tu lapa belaka. Allah. Kena tak hutil lalu dah. Illa man at'amtuhu kecuali orang yang aku beri makan. Allahu akbar. Allah, kalau tu hak tak wi lapar, tentu lapar. Tentu lapar. Tentu lapar. Ya. Kecuali orang yang aku beri makan. Allah Taala kata, mana sumber rezeki ni sama ada mari hok mari kok langit, mari kok bumi, mari kok mana-mana pun hak aku beri. Ya. Allah. Kalau itu tu hak suruh pula fastat'imuni, maka mintalah kamu akan makan ni daripada aku. Fastat'imkum. Allah. Aku akan beri makan kepada kamu. Masya-Allah. Allah. Allah. Jadi kita duk cari rezeki, tak ada lapar, tak ada mumah ke? Iyalah. Kan kalau kita cari-cari terlupa, kata yang beri makan tu Allah. Allah.
carilah. Tak apa cari. Tapi ingat kata, hak beri sungguh Allah. Kita sehari cari-cari ni mana turut syariat. Sebab ayat tu. Cari ni turut syariat. Cari mutagena pun kalau Allah Ta'ala tak beri tak boleh. Ambil sebab ayat tu. Ambil sebab. Ambil sebab. Ya. Tapi tu yang ajar lah suruh minta. Minta. Fasta tu'imu ni. Allah. Tu'imkum. Ya ibadi kullukum ar. Allah. Eh hambaku, semua kamu telanjang belaka. Ingat molek. Tubik ada apa kita tubik selapu kau memang kata. Ya. Tubik kau masa kita tubik daripada perut ibu kita tak ada apa. Bukan selapu, bungus selapu kau ada juga. Ya. Tak ada apa sekarang. Ah illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakar. Itu beda. Itu hewi pakai ya. Ada baju, ada kain, ada seluar. Masya Allah. Itu rezeki daripada Allah. Ya. Fastaksuni aksukum. Mintalah pakai ya kepada aku. Aku nak beri pakai kepadamu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, tengok tu. Hidayah. Masya Allah makan ni. Lapar. Masya Allah pakai ya. Pakai ya. Cukup lah. Ya Allah. Tengok lagi. Ini hari ya kita. Hari ya kita. Ya ibadi. Innakum tukhti'una billayli wan nahar. Allah. Tuhan tahu. Eh hamba-hambaku. Semuanya kamu ni. Buat salah. Dosa malah dah siya. Salah siya malah. Siya malah. Ini. Ini salah satu bahagia daripada zolim juga. Ya. Bersalah ya. Buat dosa siya malah. Siya malah tak beradu. Malah pun ada dosa. Siya pun ada dosa. Tuhan tahu. Lepas tu Tuhan kata, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Aku nak apa? Dosa dosa siya malah. Ya. Tapi aku ni apa berlaku? Allahu Akbar. Allah. Tak ada aku tak apa. Al-firu zunuba jami'ah. Sedap. Allah balik Tuhan. Apa belaka? Yalah. Subhanallah. Subhanallah. Fastaghfiruni. Padah pula. Ya. Suruh pula. Minta pun lah kat aku. Istighfarlah pada aku. Al-firlakum. Aku nak apa pada kamu. Masya'Allah. Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Subhanallah, panjang hadis ni. Ya, 10. 10 semua. Bau 5 baru. Subhanallah. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Allah, ini maknanya hai hambaku. Wa'muni kalau nak bagi mudarat kat aku tak leh. Ya. Nah, kalau apa nama ni nak we munafa' kat aku pun tak leh. Tak leh. Sama ya Allah bagi Allah Taala tu. Nak we siapa mudarat aku tu hebat tak leh. Nak we siapa munafa' kepada tu hebat tak leh. Ya. Yeah. Dia kata lemahnya kita ni belah balik kita ni fuqara. Tak ada lah. Balik tu hebat tu kau ni. Allah Taala Maha Kaya. Allah Ta'ala tak ada kena tupai apa-apa pun. Tak ada berhajat apa-apa pun. Ya. Kalau kita nak buat baik secara mana pun, tak ada duk tambah apa ke Allah. Kalau semua orang deraka habis cuci belakang pun, tak ada mudarat apa ke Allah Ta'ala. Allah. Tak ada rugi pun dia. Tak ada rugi pun. Kaya mutlak dia panggil. Ma uridu minkum mirizkin wa ma uridu minkum ayyuta imun. Syirat. Allah Ta'ala banyak. Allahu Akbar. Itu dia hakikat. Ya. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Oh, ni seolah nak hurai orang tak ni. Apa nama ni pupu habis. Tak ada tinggal sore habis. Eh hamba aku tu dia kata kalau ada awal-awal ke sekali. Siapa tu akhir-akhir orang. Manusia lagi, jin lagi.
Ya, habis. Malaikat itu habis dah, barang habis dah. Ya, barang habis. Nah, duduk malaikat itu adalah malaikat duduk atas apa nama ni? Duduk dah ada ke ada seorang yang paling takwa. Ya. Kalau tak dia kata semua tu jadi orang takwa berlaku. Ambil di ambil di mailik ni siapa mailik sutai. Manusia ya. Jin semua. Tak ada tambah apa kat aku tu yang kata. Ya. Tak ada tambah apa. Subhanallah. Oh ni mana kalau kalau takwa 100 laku, takwa 100 laku pi. Tak ada mesti lebih. Tak ada tambah apa kepada Allah Taala. Berkata berkata Tuhan kau gemuk taklah, bukannya. Tak. Allah Taala tak ada. Ya. Tak ada berhajat apa-apa. Sebaliknya. Sebaliknya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjali qalbi rajulin wahidin minkum. Ma naqasa zalika min mulki syai'a. Balik gambar ni. Tadi kita kata orang takwa berlaku. Tak ada gambar apa kepada Allah. Balik katanya kalau jahat habis. Jahat habis orang itu pakat jadi orang jahat-jahat. Tak ada jadi apa nama ni. Kurang sedikit pun daripada milik aku. Ya. Yeah. Milik Allah. Subhanallah. Ini makna ini. Nah, huraian ayat itu. Allah Ta'ala ni maha kaya. Kita ni, apa nama ni, fakir, miskin. Dan kita ni tetap berhajat kepada Allah. Lemuh. Rasa tak berasa gede bel. Oh, kuat mah banyak ke apa. Tak, tu saya tak ada berhajat. Jadi, yang kita buat ni lah kaedahnya. Kalau kita buat baik ni, faedah klik pada diri kita. Kalau kita buat zalim, maka ukubat, denda. Kau zalim tu naik atas kepala kita. Ya. Yeah. Tak ada buat pada rugi tu, he. Tak ada buat jadi kau tambah pekat tu, he. Tak. Subhanallah. Lepas tu dia segi kaya, Allah Ta'ala nuhurai kaya ya pula. Ya ibadi, law anna awalakum. Wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid Allah fasaluni fa a'taitu kulla wahidin kulla insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahra Allah wa wahabi wa qatih hamaku. Kalau sekiranya awal kamu, dah akhir kamu, manusia kamu, dan jin kamu. Pakak berdiri setak di satu tempat, lepas tu mereka itu pakak mitak berlaku. Setiap orang. Ya. Yeah. Mitak segala masalah dia. Mitak segala hajat dia. Subhanallah. Yeah. Berlaku-laku orang. Mitak berlaku. Mitak pula seletak. Minta kali gu. Allah Ta'ala kata, dia we berlaku setiap masa Allah orang. Kan? Ya, ya. Kok dia minta? Ya. Subhanallah. We tiap-tiap orang. Bukan 100 orang, Ustaz Adnan. Iyalah. Semua orang. Ambil di awal sampai ke akhir. Minta seretak, Tuhan kata minta dah dia we berlaku-laku. Ya. Semua masa Allah permintaan. Allah Tuhan kata tak wak jadi kurang sikit pun daripada aku. Subhanallah. Seperti apa? Seperti ambil jarum di selai laut. Tak apa apa lah. Nampak tak? Tak ada wasap pun. Air laut kurang tak? Tak ada denyut air laut. Ambil jarum Allah. Celuk naik. Kayanya Allah. Ya. Masya-Allah. Ani ni nak ayat atau pi nak minta pun minta tak Allah. Allah Taala kaya sungguh ni. Ya. Allah, ya Allah. Subhanallah tu hadis tu. Eh, panjang dah. Nah, nampaknya makna tu sekadar tu ya kita boleh ambil pengajaran. Banyak soal lagi. Soal lagi. Soal lagi. Ada sikit lagi. Ya, ada soal lagi. Tuhan kata, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwafikum iyaha. Masya Allah, hei hamba aku, sungguhnya itulah amal-amal kamu. Semua tu aku kira. Allah. Aku hitung, ingat aku buat kerja, aku hitung. Lepas tu aku beri balasan
So, sempurna sekali di akhirat esok. Ya. Itu sorwa dia kau habis itu. Lepas tu balas saya tu sempurna. Eh, Masya Allah. Siapa ya. Dia boleh kebaikkan, falyahmadillah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Apa dia dapat kebaikkan, ujilah ke Tuhan. Faman wajada ghaira zalik, falayalumanna illa nafsah. Siapa dia boleh lain pada tu, maka jangan dia celah kecuali diri dia sendiri. Terus ada tot orang-orang ni. Terus ada syairah yang tahu dia lah. Karena hak-hakmu boleh tu, hasil daripada kerjamu sendiri. Yeah. Nah, kita nak tok orang tu, tok orang ni tak boleh. Subhanallah. Ha, tu hadis yang cukup panjang. Nah, kita muzakarah malam ni. Sekali dengan ayat 42 daripada surah tu Ibrahim sana. Ya, yeah, ya. Yeah, Subhanallah. Ya. Yeah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh tu, itu kita renung daripada hadis tadi tu 10 kalau yang Allah Ta'ala panggil dia dan seru hamba dia deh, supaya kita dapat boleh ingat deh. Dan banyak daripada ayat-ayat yang kita boleh sakup paut dengan hadis kita baca tadi. Sikit Datuk, dengan masa ada lagi, kita rujuk kepada Zolim tadi Datuk, hak pertama tadi deh. Yeah. Wala tahsabanna deh ghafilan amma ya'malu zalimun. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Zolim ni ada berapa bahagian zolim? Kita masuk lagi sikit di segi kezolim ni, ada biaya apa? Dan kenapa? Kerana kita kadang-kadang kita tak tahu kata kita dizolim ke apa hati. Dan kadang-kadang kita tak berasa. Kata orang zolim tak kita, atau kita zolim tak orang, atau kita zolim diri kita sendiri. Sebab tu kita mari bicara wilai di segi kezolim tu, supaya kita dapat boleh pragmen. Boleh renung diri kita deh, hingga kita dapat boleh baiki deh, itu hidup pe kita pada masa depan insyaAllah. Ya Datuk, sama kena Ustaz Tenang kata, kadang-kadang kita tengok demo ya zolimnya, ya kita terlupa diri kita sendiri. Allah. Ini kita baca ni bakal-bakal ingat lah, bakal ingat kepada diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kezolimi ni beberapa bahagi, ada banyak bahagi lah. Di antaranya hak mula-mula dia panggil zolim ni tiga besar-besar. Kalau kita nak bahagi berdasar pada hak ulama kita bahagi tu, ia bahagi pada tiga besar-besar. Yang pertama dia panggil zolim hak sub-besar-besar zolim. Iaitu tiga kara. Zolim kufur, zolim syirik, zolim nifak dia panggil, munafik. Tiga. Allah hok ning hok paling kita kena takut. Allah. Nauzubillah min zalik. Ya so hok pesen kupu ni, la pesen bersyirik, pesen jadi munafik. Sebesar-besar zalim hok ni. Allah. Allahu musta'an. Hok ni ni. Kalau kita kira zalim diri kita lah ni, zalim kita zalim diri ya ni. Masuk zalim ya. Tapi dia panggil zalim hok ni zalim diri. Memang zalim diri. Zolim diri. Tapi yang pecah suku oleh kerana besar sangat ni. Zolim, kufur, syirik, munafik. Nifak, munafik. Jadi iman kita tak boleh capur dengan kufur, dengan syirik, dengan nifak. Subhanallah. Iman kita nak jadi sofi. Iman kita nak jadi borisut. Subhanallah. Mana tu gulawai iman tiga kali ni gulawai iman. Kenapa tu? Ini orang-orang tu gulawai dia kufur, gulawai dia syirik, gulawai dia nifak. Ya. Mana iman sempurna tak mesti tak ada kufur. Iman yang sempurna sunyi mesti sunyi daripada tiga perkara tadi. Tak ada kufur, tak ada syirik, tak ada munafik. Allahu akbar. Allah. Supa ayat itulah Ustaz Adnan, ayat dalam dalam surah Al-An'am tu. Ya. Ayat 82. Allah Ta'ala kata allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin wallahu aika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Mana orang-orang hak beriman dan mereka tak capur aduk akan iman mereka itu dengan kezolimi.
Email tak, tak capai yeah. Email dengan zoling. Orang ni, orang dapat amin tu saya kata. Dapat aman. Dapat keamin ni. Dan orang ni lah duduk di atas hidayah. Dapat selamat lah hidup payah dia. Hidup payah selamat lah. Hidup payah selamat lah. Yeah. Yeah. Sebenarnya, dia ayat ni dia ada sebab. Nah. Dia buat turun ayat ni sahabat rasa berat. Siapa tanya-tanya Nabi, buat ayat ni turun ke atas Nabi, sepuluh dengan hadis Bukhari, hadis Muslim, ayat. Ya. Buat turun ayat ni ni, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ni, sahabat yang rasa berat. Kerana Tuhan kata, orang berimeh, mereka tak capur imeh mereka itu dengan zoleng. Ya. Mari berasa, syakwa zalika ala ashabi Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qalu ayyuna la yazlimu nafsah? Pia tak zalim diri? Siapa dia di antara kita yang tak pernah zalim ke diri dia? Iyalah. Mana berakat berasa lah tak ada zalim. Nak mana tu nak tinggal tak leh. Nak leh liang gue jadi tinggi. Tak ada payah. Payah benar. Siapa dia tak ada zoleh ni? Ha, tak salah tanya Nabi itu. Allah. Tapi jadi berusaha berat tu. Ya. Nabi we kampak pada sahabat. Nabi kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa huwa kama tazunnun. Bukan gitu. Nabi kata. Bukan sepamfak muda suka tu tak bukan. Ya. Innama huwa kama qala Luqmanu libnihi, ya bunayya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah. Ini Nabi we kanto. Mana? Cacung ayat ni ditafsir dengan ayat dalam surah tu Luqman. Luqman. Jadi maksud hak tadi apa nama alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, zalim situ tu maksudnya zalim supong adalah ayat dalam surah Luqman. Tuhan kata inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu maksudnya syirik. Ya. Zalim besar. Maknanya tidak capuk ime dengan zalim itu maksudnya tidak capuk ime dengan syirik. Syirik. Allah. Amin. Ini yang panggil tafsir Al-Quran bil Quran. Bil Quran. Ya. Jadi rasa lega sikitlah deh. Alhamdulillah. Jadi bukan zalim semua dak lah. Iyalah. Bukan semua zalim lah. Zalim hak syirik. Hak berat. Hak berat sekali. Tak apa boleh berat hak ni. Sebabnya hak ni zalim syirik ni kalaulah dalam kaedahnya, kalaulah mati dalam keadaan bersyirik, orang ni sama sekali Allah Taala tak apung. Kalau mati dalam bersyirik, maka tetap dia masuk neraka, kekal tak tubik dah. Allah. Mati dalam syirik. Auzubillah minasyirik. Batu amalan tu hapus habis. Amalan hak buat tu lucu habis. Hapus habis. Allah. Subhanallah. Lepas tu kalau kita nak sama sikit masalah apa nama ni, akidah sikit sini. Ya. Lepas tu ayat lain tu hak Tuhan kata aku apa berlaku dosa. Kalau dalam hadis tadi pun ada wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Jami'a. Aku apa berlaku dosa. Ya. Pas sini tu saya tak apung. Dosa syirik ni. Ya. Apa ayat apa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ini dalam bahasa akidah kita dok kecek semua. Ni biasanya pak kita dok dengar tok guru kita dok ipong tu dah. Ya. Jadi ada ayat Tuhan ayat kata dia apung belaka dosa. Ya. Kok ning Tuhan kata ya tak apung hak syirik ni. Kok mano ulama ipong kok ano? Jawab penya Ustaz Adnan. Ya. Allah Taala apung belaka semua dosa tu mano sekali dengan taubat. Ya. Walaupun syirik sekalipun. Ya. Syirik tadi, kufur tadi, munafik tadi. Kalaulah dia bertaubat sebelum mati, maka dosa saat ini terima ampun daripada Allah Taala. Allah. Ada lagi. Ada lagi.
Peluang ada lagi. Peluang ada lagi. Jangan matilah syirik ya. Ya Allah, na'udzubillah. Maknanya apun semua dosa sekali dengan taubat. Ya. Sekali dengan bertaubat. Taubat. Kalau kata apa nama ni? Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Nah, Allah ya. Taala tak apun dosa hak pasal syirik ni. Mana kalaulah mati dalam bersyirik. Mati dalam syirik tak ada bertaubat. Mati dengan tak khabar lah yang panggil. Mati dengan tak khabar. Mati dalam kufur. Mati dalam syirik. Tak nak bertaubat. Maka Allah. Tak terima ampun orang ni. Kalau dia taubat, walaupun syirik sekalipun kalau dia bertaubat, dia bertauhid, dia beriman betul, maka Allah Ta'ala terima. Ya. Yeah. Subhanallah. Ini zolim yang pertama. Ya. Yeah. Kait kepada zolim sini mana tak? Syirik lah. Nah, syirik. Abang kata zalim yang besar sekali adalah zalim syirik. Inna syirka lazulmun azim. Sesungguh syirik itu adalah zalim yang maha besar. Deh. Masya Allah. Ini sebagai pertama deh. Yang kedua Datuk. Bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni zalim sesama manusia. Ah. Ini banyak-banyak pula. Ya. Yeah. Zolim sama manusia ni banyak bahagia. Banyak pesan yang benar. Ya. Ini nak kena ni. Ini nak kena ni. Nak kena. Ini nak beringat. Ini mana tu boleh bilir sungguh lah. Boleh bilir lah. Subhanallah. Allah. Ya. Zolim apa tu Ustaz Adnan? Buat. Yang antaranya. Ya. Makin harta orang. Dengan cara Allah. Batin. Allahuakbar. Makin harta orang dengan cara batin. Dengan cara tak benar, dengan cara tak betul. Dengan zoling lah, dengan tak ada zoling lah. Dengan tak ada zoling. Ya. Tapi sakup pak dengan harta. Maka harta ni banyak biasanya pula Ustaz Adnan. Lebih lagi harta anak yatim. Harta anak yatim. Allah. Kalau orang jadi toke. Tak uri gaji anak koli, zoling. Ya. Masuk kat tu. Curi. Ropok. Nyamung. Ya. Semua tu masuk daripada makan harta orang dengan cara zalim. Zalim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Taala kata. Allahu akbar. Jangan kamu makan harta akan harta kamu di antara kamu dengan cara batil. Masuk lebih. Allah Taala jaga belaka dah. Jaga belaka dah. Jaga belaka dah tu. Allah. So kita jaga, so kita ingat, so kita perhati. Hak ni abang kata harta ni ya mudah benar di segi orang nak belecah kerana harta ni. Ya. Ya. Ya Allah. Hak ni super Nabi wayak tu lah lehdeh. Dan ya sakup pak dengan harta ni. Masya Allah. Nabi katakan lehdeh ittaquz zulma. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu, beringatlah kamu akan zoleh. Sebab apa? Zoleh itu natijah dianya gelak di akhirat esok. Ya. Yeah. Lepas tu Nabi kata wattaqush shuhha. Ya. Mu takut hati akan sifat syuh. Allah, ini yang berlaku dalam masyarakat ni. Ani kupik ni. Ya. Ya syuh ni Ustaz Adnan. Ya. Ya bukan setakat kupik. Ya. Ya lebih berat daripada bakhil. Aduh. Bakhil ni kau dari dia lah. Kau dari dia ya. Kupik kau dari dia honing sampai suruh orang pula dah. Ya makna hak tepat dah. Makna hak lebih kena. Masalah syuh ni. Ya. Kalau bahasa Thai panggil lob. Tomok. Lob, tomok. Al-hirsu fil amwal dia panggil. Tomok kepada harta. Allah. Tomok ni bukan kau dah kata apa nama ni. Takwi. Takwi kat orang. Tapi hak orang kita nak. Nak orang hati. Hak orang walaupun boleh mari dengan cara tak betul. Subhanallah ni takut. Ya kalau bakhil tu boleh ada kita bakhil kita ya kita tak boleh kok orang. Ya. Salah dah kalau kena wi tu.
supong apa nama ada harta hak pai siapa ni sok untuk keluar zakat, kita tak wi. Ya. Bakhilah. Bakhil, ya. Nafkah ke anak apa kita tak wi, bakhil. Ya. Nah. Tapi syuh ni yang mari pesing hak orang tu kita nak juga, hak duk tangi orang. Saya nak gambar udah rata deh. Nak gambar udah budak budak umur setahun. Hak bau pandai geti, bare geti, tukata geti, gapo geti makin ni tu. Hak ni kita nampak atau sifat ni budak tak tipu ali tapi nak tak sifat ni nampak nampak juga. Di segi peratuk ayat tadi tu. Ya. Yeah. Ya nak bagi orang. Ya tak wui. Lepas tu ya nak bagi orang. Ha, nampak, nampak jelas dah. Mari kita gambar itu budak. Padahal ya tak ada itu apa lagi. Ya tak ada perkara lagi budak. Ha, tu nak ayat tu sifat. Binatang apa tu juga. Kadang-kadang. Allah wakbar. Lop. Dah sifat lop. Sifat lop dia tak. Ya. Ingat malam ni Nabi kata mula-mula jangan zoling ni. Mutakuklah zoling. Yang kedua mutakuklah beringatlah akan sifat syuh ni. Syuh ni maknanya lub kepada orang. Tengok Nabi kata fa inna asyuhha ahlaka man kana qablakum. Allah. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Allah. Ini sahih. Jadi orang zaman dulu bernasad dah dengan sebab zoling, dengan sebab syuh ni. Ya. Sebab lob ni. Jadi Nabi wayak ni kata sifat syuh ni telah membinasakan orang sebelum kamu. Dengan sebab ada syuh ni jadi tupuh darah. Umat-umat dulu kalau kita mudah-mudah. Ya. Sebab tomok belah ni tupuh darah, berlaku tupuh darah. Saya. Eh? Ya saya bagi dia tu. Ya berebut hak orang. Berebut orang. Tak dengan. Oh dia ya saya patut bubuh hari nak dia berlaku. Eh dak bubuh nak ke bagi hak bukan kita tu siapa bertumpah darah tu. Iyalah dah. Ketika mati dak bubuh ke apa nama? Allah. Hak ni panggil bubuh pun prayok ni. Ya. Hak ni jadi dak berlaku apa panggil tak cukup hak Allah Taala wi ni siapa kena nak kepada benar bukan hak kita. Hak tu jadi berlaku aciakam dalam masyarakat dalam apa nama Allah. Ni. Subhanallah. Ha ni dia, ni hakikat benda yang Nabi wayak kata zaman dulu telah membinasakan. Nah, benda ni telah membuat jadi binasa dah. Ya. Subhanallah. Ha, itu satu orang panggil zalim yang berkaitan dengan harta. Ya. Nah. Misalnya banyak Ustaz Adnan nak sakok pak dengan apa nama harta ni di antara juganya orang panggil apa? Ya tidak ala aradil muslimin. Ha, makin batas okey. Makin tanah okey. Makin makin tanah. Makin tanah. Semik di apa dah? Tak ada semik, ada sejekah je dok balah cip-cip palah. alih. Allah, alih tunggu tu. Ha, alih tunggu. Alih batu tu, sejekah je dah. Tani bang pini buat alih. Allahu akbar Allah. Tapi nah orang. Okay. Aduh. Nak adik-beradik balah kelahiran ni ialah. Hak ni ni kena ingat hak ni Ustaz Adnan. Ya. Yeah. Tak padah kita alih tunggu tak padah sungguh. Allah. Kita dak ingat atas sikit ya. Padahal tu hak kira 7 lapis bombing. Allah Akbar. Bukan jika ada. Bukan. Dak ingat asal atas ni pahak le bawah ni. Jika ada bawah tu. Tak ada siapa suruh ranu atau tanu. Subhanallah. Allahu akbar. Ha ni hak Nabi kata man zalama fa nama qaida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Allahu akbar. Akhlak najunya 7 lapis bombing yang iwa mudah-mudah. Allahul musta'an. Kena dok sakuk ditekak padahlah 7 lapis bombing. Allah. Ah tu panggil jeka tu. Kaidah syibrin ni jeka. Jeka di atas ya. Di atas. Allah, ha ni kena ingat tu tak padah dah, tak padah. Ya. Tuwi kohu ni buat kali tekak lah mudah-mudah kata buat kali tekak sakut tekak anak nak junior geno. Nak sakut geno 78 bom. Nah. Allah. Allah, sab'i aradhi ni nasallallahu alafiyah.
Allah musta'an. Hmm. Ah tu dua besteng ustaz dah. Ya. Ada lagi hok sakok bang besok ni hok zalim sama manusia ni. Sama manusia. Bunuh. Ah lah ni banyak ni. Allah musta'an. Timbul sekali lah ni banyak. Allah. Apalah kita wayak kata cara umum-umum gitu jelah. Iyalah. Ya ya. Allah. Pahlu kalau nak tengok hadis hok di antara alamat tanah kiamat ni ya tak seorang bunuh mak pak ya ada akhir zaman. Ada banyak dah lah. Lah ni ada banyak dah. Bunuh mak pak, bunuh adik beradik, bunuh jiran, hok bunuh sai hok kenal. Subhanallah. Allahu rabbi. Satu hal lebih banyak lagi Datuk, hal lebih banyak lagi. Itu apa? Maki gi mari. Allah, nauzubillah. Tuduh gi mari. Menuduh. Learning bukan sekadar mulut dengan mulut dak. Tuduh dalam Facebook. La haula wala quwwata illa billah. Aku berat, hal ni berat ni. Orang kata maki, patu tuduh bukan orang-orang dak sampai juta-juta orang bakat baca hak dia. Allah, hak ni berat. Allah musta'an. Masuk dalam zoling. Masuk dalam zoling. Terutama apa nama ni menuduh pada orang baik. Ya. Menuduh orang mati dah. Ya. Menuduh apa nama ulama. Oh, ulama. Nah, ni kena beringat deh. Ya. Allah musta'an. Nah, ni bahagia zalim sama manusia. Ada lagi zalim sama manusia ni dia panggil matlul ghani. Ah, apa maksud matlul ghani ni? Maksud matlul ghani ni kita beritai duit orang. Okay? Boleh bayar atau saya bayar. Kita mi kuam sama untuk nak cai ni deh. Duit dah. Duit dah. Ha. Tapi dah saya bayar lagi. Ha, ada matulah tu panggil matulul ni. Demo nu tak sakit hati ya itu. Ha, tu we nak nak duit ya nak janji boleh. Iyalah. Siapa boleh tak mau bayar. Ha, dua boleh buat alih baik. Duit dah mi kuam sama tapi tak mau bayar. Allahu akbar. Ha, tu panggil matulul ghani Nabi kata zulmun. Zalim. Allahu akbar. Allah. Ha, ni sifat ada berlaku ni, sifat ada berlaku sifat ni. Ah. Tu panggil matulul ghani itu tangguh. Ya. Lepas tangguh tak bayar. Pak okey. Kalau mi kuam sama lah deh. Tak ada kuam sama tu lain kira pula deh. Ha, ni pasti ada. Tak mau bayar tu. Satu lagi Datuk, satu lagi dengan berebut sekali lah ni Datuk. Ya. Akib berita bahu. Ah. Akib berita hak bahu. Dalam Facebook, dalam mana bakat tu bik. Dua berita. Ah, berita. Allah. Seba berita. Hmm. Hak tak sebenar, hak tak benar lah, tak sungguh lah. Yeah. Tapi kerana nak tuduh orang tu, nak jatuh orang, nak lemuh orang lain tu, deh. Seba berita ni. Kepada zalim tu. Zalim. Auzubillah minzalim. Lepas tu? Ya. Ya. Kita sebar berita dengan tak ada selidik tu salah dah. Ya, iyalah. Ini satu penyakitnya, apa nama ni, kita berkecek mengikut apa kita dengar. Tak ada selidik sikit abuk. Allah. Supaya yang dalam line, dalam Facebook lah ni, cek. Kita cek macam. Allah. Mak, kita boleh cek tu. Allah. Tak ada selidik. Tak ada tuasok. Tak ada tuasok. Tak ada tabayyanu lah. Tak ada tabayyanu. Nabi kata berat. Nabi kata kafa. Kafa bil mar'i kaziban. An yuhadditha bi kulli ma sami'. Allahu akbar. Cukup pada dah. Kata orang ni berdosa. Apa nama ni. Bahang. Ya. Dengan kuda dia. Berkecek mengikut dia dengar. Kalau lani ke mana kata cek orang itu. Cek semua. Tak ada kira kata berita tu palsu. Tak sungguh. Nah. Karena kalau hak perlu susah ni kalau nak tambah lagi nya ia memudaratkan orang lain. Ah tu kau tambah lagi buku ya. Allahu akbar. Jika ia mudarat mata dah, muka hidup tambah hidup tambah hidup. Hari tambah sikit, hari tambah pula sikit lagi. Jadi kau banyak.
Subhanallah. Ha tu. Ada lagi Ustaz Adana ni. Kita ambil misal-misal babi dah. Ya. Zolim laginya hok ni hok dalam rumah tangga. Zolim kepada orang perempuan. Banyaklah masyarakat ni. Ya, orang jadi suami zolim kepada isteri. Allahuakbar. Zolim kepada anak. Hanafuqa, hagapa Allah, tak ada padu, tak ada peduli. Hak ni zolim berat juga. Na'uzubillah. Ya. Ha, ni kena ingat kita orang jadi suami ni, ingat ada isteri. Eh. Ha, ada anak. Eh, kena apa nama wak nanti, wak menunaikan tugas imolek. Wajib pay masing-masing dah. Wajib pay masing-masing. Ada pesen zolim tu ya biasa ni. Tak padu ke isteri. Ya. Lepas tu cerah dah. Dia gantung. Ha. Waktu gantung. Waktu zolim tu. Jadi kalau dia cerah, orang tu ada hak nak berkahwin lain. Dapat kebebasan dia. Ha, dapat bebas. Ni duk gantung. Nak kata bini dia. Tak ada juga. Ha, nak kata bukan bini. Tak ada cara. Ya, ya, ya. Ha, nak kata bini pun tak ada cara. Ya, tak cara. Waktu tu nak pergi tak boleh. Duk cara zoling. Dia kena zoling lagu tu. Allah. Ha, tu berat juga. Allah musta'an. Ya. Allah. Satu lagi yang saya nak itu zoling manusia sama juga ni. Banyak kadang-kadang ada gapo, kadang-kadang balah leh keluarga isteri, suami isteri. Yo hidup pelacan dale Facebook dale untuk masyarakat. Allah, ini berat ni. Ini berat pada kadang-kadang sekarang timbul leh benda lagu ni ada. Ya. Ini lebih lagi benda abang kita benda sulit, benda keluarga, benda zaujiah dah gitu apa sebar dalam Facebook. Kadang-kadang mengepek tok laki dah tak puas hati dengan tok laki terhebuh dalam Facebook. Allah. Oh, tak betul jaga tak betul. Iyalah. Sebab tu kita kena kecek juga segini supaya PH kata semua dalam Facebook dia tak comel kalau kita gitu buka dan itu apa aurat kita. Apa kita aurat tu? Allahu akbar. Ya. Leh, banyak sekali lah ni banyak leh pemuda-pemudi, patu keluarga yang timur benda lagu ni banyak mana. Leh kadang-kadang dia suka main ya. Dia buat sore dia. Dalam bilik sore dia PH atau orang tak tahu lah. Padahal dia post dalam Facebook lebih hebat, lebih dahsyat lagi lah. Dalam perkataan dia tu. Ya. Allah. Datuk, yang ketiga asal lagi. Kita pergi. Kita ambil tiga bahagian ni lah. Yang tiga bahagian ni panggil zolim kepada diri sendiri. Ya. Ini makna cara umumnya orang panggil kita buat dosa tu lah. Buat dosa tu makna kita buat nyanyi ke diri sendiri. Eh. Allah. Kita buat salah tu lah. Sebab tu lah. Ini kita dapati Nabi Adel kita. Nabi Adel. Yeah. Bila dia tersalah dengan sebab apa nama ni dihasut oleh syaitan tu, dia mengaku ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah akbar. Dia khabarlah ke panggil dia khabar. Ya, mana kata kita kena mengaku kata zalim ni ada belaka. Ya. Zalim ke diri sendiri ni makna berdosa tu ada belaka. Kalau lah Nabi Yunus tu kena telah di ikan tu napa? Di ikan. Ya. Ya ada lah. Ada orang panggil tersilap apa tu. Allah Taala uji dia. Nak sebab. Ya. Lepas tu dia mengaku. Ni kita kena mengaku. Cuba dengan Nabi Yunus mengaku walaupun dia oleh ikan pun. Allah. Mengaku baru Allah Taala lepas tu baik. Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah. Khabarlah. Khabatinya Nabi kita khabar ya. Bahasa kita tak khabar duduk tu ya. Allah musta'an. Allah musta'an. Nah. Ya. Lepas tu doa Nabi Yunus ni molek benarlah. Ya. Untuk terutama kita duduk dalam wabak ni, kita bakal mengakulah kata kita ni banyak bersalah. Ya.
banyak buat zoleng ke diri sendiri. Hak ni banyak kena berlaku lah ni. Hak ni ada berlaku aku zolemi, kita bakal mengaku lah. Nah. Ya. Kita bakal bawa lah. Saat ni doa Nabi Yunus tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah. Dan hak Nabi ajar, kalau tak silap saya, Nabi ajar pada Abu Bakar. So baca oleh semaya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allah. Ngaku juga tu ngaku zalim. Ngaku zalim. Allah ya. Aku zalim banyak ke diriku ni. Lepas tu tak ada orang yang boleh apa dosa selain pada engkau hai Tuhan. Apalah dosa aku ni. Dawi rahmatlah kat aku. Comel doa tu. Comel doa tu. Sikitnya Ustaz Adnan, maknanya zalim tadi kita bertobat lah. Kalau sakut pak dengan orang dengan anak ada tu kita minta maaf. Kita minta maaf, minta halah. Itu cara khulasanya atas dunia ni. Kalau sakut pak dengan orang, kita minta maaf, minta halah. Kalau kita dengan Tuhan kak bertaubat, itu cara taubat. Dia. Ya, cara dia. Ya. Alhamdulillah. Ya, dengan masa yang itu siapa, Datuk, deh. Maka alhamdulillah pada malam ni, walaupun orang panggil kata, kita tak sih cepat lah di segi ngaji kita, deh. Pembahasan kita tu nak we kokogi supaya kita dapat boleh renung bersama hingga kita dapat beki diri kita. Oleh itu dan kita nak ambil itu apa panggil tu perangai sahabat apabila dengar daripada Nabi, dengar daripada ajaran hak wahyu, deh dia timo lalu dah. Dia timo dan dia ukar ubah perangai hidup dia tu selalu dah. Maka benda hak kita nak ngaji malam ni supaya kita apa panggil tu duk keliling di kongai di tubuh kita saja tu. Dah, dok di kita lah tak sincai. Dah, tiap-tiap orang kita tak sincai, tak kira umur, tara mana, dah tua muda, dah ibu ayah, dah kita hendak tak sincai diri kita supaya kita jaga kezalimi kita terhadap orang lain. Dah, lepas tu hak penting kali akhirnya kita kena taubat tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, dah supaya Allah Taala itu terima dah taubat kita hingga hapus dah benda hak kita dok zoling dan benda hak kita buat tu benda tak molek. Dan kepada sesama manusia kita kena minta maaf. Dan minta maaf dan kita istighfar dan segala perkara kita insya-Allah. Maka terima kasih kepada Datuk bersama saya Adnan Ahmad bersama dengan Datuk Hamka Makwin dan dalam ruang wahyu, ilmu wahyu pada tiap-tiap malam gabu. Insya-Allah kita mari jumpa dan pukul 8:30 hingga sampai 9:30. Maka sekadar ini saja pada malam ini dan wabillahi taufik wa hidayah dan kita kata dengan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.